Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di Leuweung Raden, yaitu yang bertepatan di Kampung Cikalo. Pada malam kali ini kita akan melakukan jurnal di sini, mencari fakta tentang Leuweung Raden yang katanya bahwa di Leuweung Raden itu banyak hal-hal aneh dan mistis. Kita akan mengungkapkan tentang Leuweung Raden tersebut. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jelani. Saya salah satu kreator Diamond Picture dan ini masih misterius ya. Kali ini kita akan kedatangan tamu. Silakan. Ini sama dengan siapa? Mei. Oh, jangan Mei. Satu lagi. Ya, sama satu lagi. Silakan. Ini dengan siapa? Dengan Repi. Repi. Ya. Kita kedatangan dua tamu ya, Mei dan Repi. Mereka akan melakukan uji nyali di sini, bukan di sini ya tempatnya, di sebelah sana. Pernah ke sini? Belum ya? Belum pernah. Belum. Langsung saja kita akan ke tempatnya. Sebelum dimulai, kita akan melakukan doa bersama supaya kita lancar di perjalanan dan tidak terjadi hal apapun. Berdoa dimulai. Oke. Kita sekarang akan langsung menelusuri tempatnya. Di sebelah sini. Kita sudah berada di makamnya. Makamnya sebelah sana. Sebelum kita melanjutkan ke makam, barusan kita melakukan berdoa bersama supaya kita tidak terjadi hal-hal apapun yang tidak diinginkan. Langsung saja kita akan melakukan pencobaan di sini. Ini berdua saja atau cuma satu-satu? Ini saja. Langsung saja kita akan melakukan meditasi di sini. Melakukan uji nyali di sini.
ramai. Ada yang melihat ya. Di depan
Karena waktu sudah melebihi 2 jam, kita akan menuju ke tempat. Waktu sudah 2 jam. Bagaimana perasaannya? Tegang ya. Merasa ada aura-aura bagaimana gitu? Panas atau gimana? Bawahnya panas. Ke badannya panas ya. Kalau untuk penglihatan melihat apa di sini? Enggak ya? Atau gimana? Mungkin suara lah, suara. Ya, ada suara-suara ya. Dan dia merasakan aura yang panas. Kalau begitu kita akan menuju yang kedua untuk ya ini. Siap. Ya, langsung saja. Semoga berhasil. Oke guys, sudah beda, sudah beda urat. Banyak nyamuk katanya. Kita kesini guys,
terlihat keliling. Di sini tuh banyak karena di sini saya gerah ya guys. Udah jam mungkin oke, jadi yang kedua sudah melakukan uji nyali. Gimana rasanya, Arci? Ya sama yang tadi Amame rasain gitu, panas, ya. Mendengar suara gitu, ya. Sama gitu, kebadannya agak panas. Panas ya. Kalau melihat melihat ada yang gimana gimana gitu? Tadi sempat apa? Ada bayangan gitu, gak tahu ya. Bayangan apa? Oke, jadi.
Pada malam kali ini, berhubung jam sudah menunjukkan jam 4 dan mereka pun sudah melakukan uji nyali selama 2 jam, kami dari Diamond Fixture sudah selesai ya uji nyali di sini di Kampung Cikaro yang bertepatan di Leuweung Raden. Buat kalian yang ingin kami kunjungi tempat-tempatnya, jangan lupa komen di bawah, pasti kami akan kunjungi tempat tersebut. Oke, karena berhubung udah mau pagi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.